dari Pak Supana. Kaki kau jadi tembak. Kau jadi diperlakukan seperti penjahat. Kau jadi teriakin maling. Yang teriak itu siapa, Kak? Ah, siapa lagi kalau bukan si Songong itu? Si Erlangga. Kemudian orang-orang yang ada di sekitar situ ikut-ikutan. Ya, terpaksa kau jadi melarikan diri. Kemudian polisi yang memberikan tembakan. Demila, kemana? Pak, kenapa suami saya diperlakukan seperti garong, Pak? Ibu Azim, silakan duduk, Bu. Bapak mempertimbangkan, Bapak langsung main tembak. Kok Bapak percaya saja sama teriakan orang? Ibu jangan salah pengertian, Bu. Sebelum menembak kakinya, polisi sudah memberikan tembakan peringatan. Tapi saudara Aziz tetap saja melarikan diri. Siapa yang gak lari kalau diteriakin maling? Kalau saja saat itu dia langsung menyerah dan membuang pisaunya, mungkin kejadiannya akan lain, Bu. Ibu tahu, saudara Ozi lari dengan membawa pisau terhunus. Dan sebelumnya, dia telah menusuk seseorang. Lantas, korbannya itu meneriaki dia maling? Kami tidak dapat memastikan. Meskipun menurut anggota kami di lapangan, memang ada warga yang berteriak. Tapi saat itu suasana lagi ramai sekali. Yang pertama teriak maling itu dia, Pak. Korban yang ribut sama suami saya. Oh iya? Ibu tahu dari siapa? Suami saya. Mungkin saja benar. Tapi sayangnya, yang dengar begitu kan cuma suami ibu. Jadi sulit untuk dijadikan pegangan. Itu sudah memang risiko zaman sekarang, Bu. Di mana masyarakat mudah sekali terprovokasi, tersulut kemarahan. Biar mereka tidak tahu pokok permasalahannya, langsung saja main hukum. Bahkan ada korban yang disiram dengan bensin, lalu dibakar. Memang tragis dan sangat ironis. Masa nyawa manusia disamakan dengan cecur, tikus got. Dita mana? Lagi ke kampus. Mami lagi ke rumah tante ada urusan. Kamu gak terbang? Gimana sih kamu? Gimana saya mau terbang tangannya begini? Saya gak mau gara-gara saya kamu gak masuk kerja terus loh. Beb, saya tidak akan mengabaikan pekerjaan saya. Tapi saya juga tidak akan membiarkan kamu sendirian di sini. Kau sih gak salah dengar. Kalau dia nggak teriak, mana mungkin saya melukai dia. Jadi kakak menusuk dia gara-gara itu? Iya. Apa saya disangka bodoh? Melukai orang kalau tidak terpaksa. Lantas kenapa Kak Oji menunggu dia di sana? Karena Kak Oji benci dia. Lantas Kak Oji mau membunuh dia? Kak Oji kan pernah ngancam kayak gitu. Mila, kalau hanya karena cemburu, mungkin dendam di hati Kak Oji bisa Kak Oji tahan. Tapi ternyata dia memang benci Kak Oji. Dan mana tahu hasil. Diam-diam dia lapor ke polisi. Dan dia menuduh kalau Kak Oji sering ketemu dengan Dek Mila. Kak Oji tahu dari siapa? Kawan Kak Oji yang duluan ketangkap. Mereka ditahan di sini, Mila. Oh, pantesan waktu itu rumah ayah ikutan digeledah. Nah, di sini kurang ajarnya dia. Dia bukan hanya mau merusak nama baik Kak Oji, tapi juga ayah Dek Mila. Dan juga mau merusak nama baik kita. Jangan hianati janji kita. Aku sayang kamu. Kamu gak percaya sama aku? Bukan yang gak percaya, tapi ayah minta ke ibu menjodohkan kamu ke aku. Kalau kamu dipaksa, apa kamu sanggup membantah?
sanksi kami. Berobat jalan. Tapi kan kamu belum sembuh. Tapi dokter ngijinin kok. Iya, tapi kan lebih baik dirawat di rumah sakit. Tapi mami bilang gak apa-apa. Kenapa? Masalah uang? Ya, macem-macem deh. Tapi saya setuju saran mami. Kamu mau ke Bandung? Rumah tante mungkin. Kata mami, tante suruh saya tinggal di sana. Soalnya dia lagi ke Gorontalo, suaminya lagi tugas di sana. Eh, gimana kabarnya suaminya Mila? Masih ditahan polisi ya? Kasian ya Mila ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak. Oji, kabarnya gimana? Mau dibawa ke rumah sakit, Wak. Luka kakinya parah. Maminya dikasih tahu nggak? Belum. Kak Uzi yang ngelarang. Apa alasannya? Malu hati. Oji kan anak manja. Pikiran maminya Oji tuh anak baik. Nggak boleh disalahin. Yang salah, yang kampungan, hantu. Padahal sih. Ibu, kok ngomongnya gitu sih? Ya emang. Pengalamannya Mila di situ bagaimana? Mila untung nasibnya baik Mila, kalau enggak udah geger otak, pecah tuh kepala. Yang sar Mila diapain? Tanya aja sama dia tuh, ceritain tuh Mila pengalamannya sama Uak. Ya Allah, kejam amat si Oji sama bini. Gua kira cuma baik cewek doang. Nih gara-gara laki lo tahu nggak ada si Mahmud nih? Ya emang abis itu mau diapain lagi? Andes tau sini nih. Siapa? Siapa? Gua mau tanya malu siapa yang suruh naruh sini mobil nih? Kan tidak mengganggu be di sini masih ada untuk jalan. Yang bilang siapa? Kalau mobil gua parkir nih mentok lu bertanggung jawab lu mobil gua lecet ah? Siapa lagi kira burung beo? Ada aja lagi. Mobil bagus ini mobil apa sih? Itu. Kenapa? Songong amat lo. Mobil gua kan enggak ganggu, untuk kan bisa lewat jalan sini. Sombong, entar mau bagus. Ini mah Abang, Abang saya enggak marah sama Abang. Saya marah sama Miat. Ini tempat spesial mobil ini, Bang. Mobil bagus, mobil baru, mobil mahal. Kalau begitu lo tulis dong. Ini tempat mobil besekian, mobil bini saya, pengasihan Amir adeknya Kosim. Dulu lo waktu pertama terima mobil nih, Bang, siapa Bang? Pacarnya Leida, Bang. Oh, mohon-mohon gue minta tolong. Sekarang lo. Bang, sekarang udah bahas ya Abang ngomong gitu. Abang ngomong apa sih sekarang udah gak digubris sama Mida. Saya udah buktiin cinta saya sama dia. Apa cinta lo? Ngasih apa lo sama Mida lo? Paling ngasih androk. Ya, saya gak mau Bang tuh. Gak mau cinta apa segala macam rumah tangga saya. Cinta saya sepake ikut-ikutan kayak di TV itu. Ah, masalah istri, masalah suami pakai digembar-gemborin. Gak usah itu. Nanti Abang buktiin sendiri. Hah, apa lo kasih? Duh, apalagi sih yang diributin Bang? Lu kasih tahu. Lu kasih tahu sama Bang Kosim, gua kasih hadiah apa sama lu? Gua kasih apa? Ayo, lu dikasih apa dah? Kasih rumah. Rumah Betawi antik. Abang kasih apa ya, Mempok? Pangkalan, duit saya yang dipakai, ngerti gak? Malu kan? Put, jangan ganggu, saya mau tidur. Ngomong lo dulu, jangan lu cemeng. Udah tidak laki lo kurang ajar sama gue. Udah biar aja deh, Abang juga. Ayo masuk yuk. Untung gue gak punya. Ah udah yuk masuk. Gue takut. Ngapa? Ntar lo ajak tidur gue dong. Saya tidak kalau mau tidur. Biar aja dia tidur sendiri, Mirnya kagak tidur siang. Weh! Thank you.
Kalau dia nggak teriak, mana mungkin saya melukai dia. Nina, kalau hanya karena cemburu, mungkin dendam di hati kau aja bisa kau tahan. Tapi ternyata dia memang benci kau aja. Dia bukan hanya mau merusak nama baik Kaoji, tapi juga ayah Ade Mila, dan juga mau merusak nama baik kita. Sama ibu tanya, bilang saya mau kantor polisi ya, suka Ozi. Tabah ya, Mamila. Makasih, Ava. Ya, hati-hati. Pa. Si. Kenapa sih kamu kok kelihatannya sedih saja? Itu mikirin nasibnya Mbak Mila. Sian. Ya, nasibmu sendiri kayak begini kok memikirkan non Sarmila itu loh. Mei, gua kenapa? Fafa, kalau kamu sendiri enggak kesepian kamu. Urusan gua deh. Ya, tapi kan urusan saya juga, sayang. Ih, enggak salah dengar. Fa, sebenarnya sudah lama loh, Fa. Saya ini menyimpan perasaan sama kamu. Bang Niat ini makan obat apa sih? Aku beneran kok, serius kok ini. Di dalam rumah sebesar ini tinggal kita berdua, antara Miat dan Eva gitu loh. Dua insan yang mendambakan cinta. Masa udara secerah ini mau kita lewatkan begitu saja, Fa? Motor serempet motor bagaimana, Mam? Met bulat, Mam. Met peluru. What? Aduh, ketembak. Iya, Mam. Berani amat ya tuh orang nembak anak mami, hah? Aduh, kayaknya itu masih sakit, Ozi. Oh, Mam. Iya, Mam. Very painful, Mam. Nyeri, Mam. Lihat ala porter dan polisi. Siapa yang nembak, ha? Yang nembak tuh polisi juga, Mam. Polisi? Aduh, barangkali kamu tuh ngelawan polisi. Mana Oji berani lawan polisi, Mam? Oji, Oji cuma lari, Mam. Kamu pakai lari segala sih. Jadi kamu tuh disangka rampok. Orang tua Sarbila sudah tahu tuh persoalan ini. Boro-boro, Mam. Kesini juga gak pernah, Mam. Aduh, te-erseh. Hah, beledek, hei.
ise ya. Terot ise. Sakit, Mam. Kecil atu, kita jelmak deh. Mami. Sakit, Ozi. Ke rumah sakit atu. Ayo. Kalau ini 3 bulan, Bang. Kaget. Lu dimana? Dari Amir ya? Soalnya jangan tanya, Bang. Tanya Mida. Tanya kasih dari Amir ya? Enggak tahu, Mida. Kapan ngasihnya? Untuk laki-laki lo. Mida kagak tahu. Lu jangan sembunyi-sembunyi sama gue. Ntar malamnya juga ketahuan. Ya Allah, Abang. Abang kok urusan duit kok ngiri aja sih sama Mide? Gue bukan yang ngiri. Gue takut duitnya si Amir disalahgunain. Bilang buat proyek tapi buat yang lain. Bang, inget gak? Yang Abang punya utang 100 juta yang dikasih duit sama Bang Amir. Mide kagak ngiri. Mide kagak nanya-nanya. Lu gak nanya-nanya. Laki lo? Buktinya pernah ngalang-ngalangin supaya gak dikasih duit sama si Amir. Itu kan perasaan Abang aja loh. Perasaan Abang tuh. Abang juga kan dikasih? Merasa gak dikasih? Tuh kan ribet lagi ya? Bener nih. Kalau ada Bang Amir, gue mau tunjukin bahwa gue juga bisa ngebangun. Bukan Faisal aja. Belum apa? Iya. Asal tahu. Sobek dia tuh. Abang juga sih. Gue ngomong dikit panjangan dia. Di sana. Oh, gak tahu ya. Ngomong sama Epa sih begitu. Dibilangnya malah ngebantah. Suaminya malah nanya. Jam berapa dia ke sana? Oh, 1 jam yang lalu, Bu. Suami ditahanan. Ini malah keluyuran. Kelakuan apa itu? Wah, kalau yang itu, Epa gak ngerti, Bu. Saya gak nanya situ. The bus and bedinde is magnet. Sama aja. Bedinde is dit beshaf. Gak sopan. Kenapa mau ikdun ya? Udah kan lo kerja sini? Ngerti gak lo? Ini apa nih bengkok? Gua gak demen yang bengkok-bengkok, ngerti gak lo? Paham gak? Paham gak? Apa? Ngomong-ngomong yang urusan ini nih, laki lo rada-rada lempeng otaknya, lu jangan ngomong sama dia ya. Ngapa? Ini bagus gambarnya, Masya Allah. Iya Bang. Abang demen? Gue dari mana? Urungnya segini gedenya, tanah segini banyak, dari mana gue? Kalau abang demen, rumah abang yang enggak, abang kontrakin. Abang tinggal sini. Mau enggak? Lu serius? Mau enggak? Kalau enggak mau, minta kasih Samiat nih. Jangan! Iya, yeah, udah. Ya Allah, ya Tuhan. Udah, suruh. Dulu. Udah, abang sekarang berunding sama Kak Kime. Kita tinggal sini. Iya. Masya Allah. Lu ngomongin apa lagi sih? Cepetan sini! Iya, bentar. Udah ya, gitu ya, abang pikirin ya. Allah, makasih banyak lo ya Allah. Doain lo panjang umur, berrezeki ya Allah. Makasih Tuhan dikasih rumah segini-gedenya, Masya Allah. Angga pernah ngomong gak sama lo? Kalau ternyata dia punya dendam sama kau ini. Enggak tuh. Yang benar. Benar, sungguh. Emang kenapa sih? Diam-diam dia ingin mencelakakan kau ini. Gak mungkin, gue gak percaya kalau Angga kayak begitu, Mil. Gue juga semula berpendapat seperti itu, Mil. Tapi kemudian, apa yang dikatakan Kak Uzi ada benarnya. Angga memang pintar bisa diwala. Katanya dia ingin menjauh dari gue. Tapi dengan memanfaatkan Farah, dia punya jalan untuk ketemu sama gue. Kemudian, dia berlagak pacaran sama Farah. Dia pikir gue bakalan cemburu sama dia. Tapi karena dilihatnya enggak, dia kemudian mencari jalan lain. Dan lu lihat kan sekarang, dia mencoba untuk mendekati Baby, Mik. Jadi lu cemburu sama Baby gitu? Enggak. Gue cuma kasihan ngeliat Baby. Karena dia cuma dijadikan pelampiasan supaya gue cemburu sama dia. Karena dia tahu kapan-kapan gue pasti bakalan besuk Baby.
Jadi maksud lo apa? Atau lo nyuruh gue supaya Baby ngejauhin Angga, begitu? Enggak. Lantas apa perlunya lo ngomong gitu sama gue? Gue mau ngomong langsung sama Angga. Ya udah datang aja ke rumahnya, susah amat sih lo. Udah, Mik. Tapi Angganya nggak ada. Kata pembantunya sih, dia lagi besuk temennya. Selamat siang, Be. Ya. Be, itu ada tamu dari tadi. Marah-marah melulu. Hah? Nungguin Mbak Be. Siapa? Itu, Bu. Ibunya, Mas Oji. Lu soal begitu, lu gede-gedein. Lu jalan, sudah. Ya. Lu yang nemuin, gua males. Lah, Abang gimana? Ayo bareng. Gimana sih, Bang? Abang dulu sama dia. Badrun. Sekarang baru gitu aja, Abang udah mau mengelak. Lu jangan ngomong soal dulu deh, lu aja lu perempuan sok amat paling gak mau, lu nemuin aja. Bukan soal perempuan nih, kalau gini-gini aja apa-apa mide, apa-apa mide. Abang dong, dia kan mantu kita, Bang. Masa Abang lepas tanggung jawab? Gua ketang, jangan lu duluan nih. Ya udah, ayo bareng. Iya, ayo mide temenin, ayo. Lu dulu anak. Ayo. Assalamualaikum, Kak. Assalamualaikum. Kakak udah besuk Oji? Ya, tapi kalian belum kan? Sebagai mertua kok tega? Iya sih, kita salah memang. Tapi kita trauma, Kak. Loh, trauma kenapa? Kita kan pernah digeledah nih rumah ya. Polisinya memang masuk ke kamar, bawa-bawa borgol, Kak. Coba bayangin. Buktinya Yuli tidak ikut-ikutan dibui kan? Jadi orang tua jangan begitu dong. Menantu dalam tahanan ya. Sempet-sempetnya sebagai mertua ya melihat proyek rumah baru. Kak, emangnya kita nggak boleh ngurusin kerjaan kita? Suruh ngurusin mantu aja. Nah, mantunya kayak Oji lagi. Bukan maksud saya begitu ya. Tapi besok Oji kayak barang sekali. Apalagi Dek Mahfud ya. Net as camat huwes ya. Tilek ya, feel kenesen. Bantu dong mantunya. Saya bukan gak mau bantu, Kak. Siapa sih yang tega suami anaknya ditahan polisi? Hah? Ya kan? Tapi sekarang kan zamannya udah lain. Ya kalau anak kita salah, kita mesti terima dong dia masuk tahanan. Ya kan? Sekarang masalahnya sekarang udah dua perkara dia punya salah. Satu dia nyelundupin mobil, yang satu dia nusuk orang. Tapi yang ditusuk itu bekas pacarnya Sarmila. Siapa yang gak panas lihat isi berdua-duaan sama laki-laki lain? Kakak jangan suka nyudut-nyudutin Sarmila dong. Nyalain-nyalain Sarmila aja. Gak mungkin Sarmila nyeleweng. Mila! Sarmila mana? Kata pembantu besuk. Tapi dia gak ada di sana kok. Dari mana kakak tahu dia gak di sono? Papanya Ozi itu ya sekarang masih di kantor polisi. Barusan telepon. Sarmila gak ada tuh di sana. Paling-paling dia ketemu sama bekas pacarnya. Suami dalam tahanan. Dia enak-enakan keluyuran. Pak! Sarmila lagi busuk ya? Iya. Sama Parak? Enggak, sendiri ya. Kan Nen Parak Surabaya ya. Udah, sana. Sus, maaf ya sus. Pasien atas nama Baby pindah ke ruangan mana ya? Oh, sudah pulang, baru saja. Dia udah sembuh? Belum sih, cuma orang tuanya minta berubah jalan. Makasih ya, Sir. Miko! Miko! Baby masih ada? Dia kan udah pulang sama maminya. Angga, kamu percaya. Waktu itu kamu yang ngomong sama saya, kalau di antara kita sudah tidak ada persoalan lagi. Ini soal lain. Saya gak ada waktu. Jadi kamu percaya omongan dia? Omongan siapa lagi yang harus saya percaya kalau bukan omongan suami? Kamu memang istri yang baik. Patuh mengabdikan seluruh hidupnya untuk suami. Jawab pertanyaan saya, enggak? Saya
Saya sudah jawab, tapi kamu masih gak percaya. Angga, kamu boleh marah, kamu boleh benci terhadap saya, tapi cara kamu mencelakakan Kongsi, saya gak setuju. Dengan cara apa lagi saya harus bicara supaya kamu ngerti, hah? Saya cukup ngerti hati kamu, enggak? Saya tidak mencelakakan suami kamu. Jelas? Secara langsung memang enggak. Tapi kenapa kamu teriakin dia maling? Sehingga semua warga ngepung dan belakangan kaki kau Uzi tembak. Siapa yang bilang? Saya tidak teriak-teriak dia maling. Emang tidak ada maling yang mengaku dirinya maling? Ada. Terserah. Kamu mau percaya apa tidak? Jadi, hanya karena itu kamu menanyakan kepada saya? Jangan sakiti Bibi, Mbak. Dia sahabat saya. Kenapa kamu mengalihkan ke soal Bibi? Karena dia bagian dari rencana kamu untuk memuaskan dendam kamu terhadap saya. Saya tahu itu. Mila, saya tahu kamu menderita. Tapi penderitaan itu tidak harus membuat kamu menjadi picik. Kamu harus lebih arif, lebih dewasa. Jangan gampang percaya omongan orang, walaupun omongan itu datangnya dari suami kamu sendiri. Ternyata lo gak ada kapok-kapoknya, masih aja ngeganggu anak gue lo. Sorry Mila, gak salah om. Kita ketemunya karena kebetulan. Gue gak buta. Apa lo cemek-cemek anak gue tadi? Hah? Apa lo ngegit anak gue? Hah? Apain? Apain? Pulang! Pulang! Ya! Mila, dia termakan hasutan suaminya. Bibi kok gak cerita ya kalau dia udah pulang ya? Lu jangan ngebohongin ayah ya? Yang ada di otak lu tuh ayah udah baca, ngerti gak lu? Mila kesana karena Mila mau nanya ya, kenapa Angga tega berbuat seperti itu? Dia nereakin Kak Uzi maling. Untung aja Kak Uzi gak dibakar masa. Masa Angga sekejam itu sih? Makanya Bu, Mila kesel. Mila gak nyangka Angga tega berbuat seperti itu. Alah, alasan aja lu. Tangan lu dipegang, lu biarin aja. Itu karena Mila gak mau jadi pusat perhatian orang ya. Masa Mila lawan? Mila tepis dengan dia. Dia tadi mau yakinin Mila kalau dia gak salah. Tapi tetap aja Mila gak percaya. Lagian Mila kenapa ketemuin dia di sono? Mila mau ketemu di mana lagi, Bu? Di rumahnya. Lagi Mila kesana sama temen kok. Bohong, lu sendirian, gua gak lihat. Kalau ayah gak percaya, udah. Udah, jendodin juga lo. Ada-ada aja.